Berencana pemerintah Kabupaten Badung ngewangun sekolah anyar ke Sanggre Becik Dewan Badung. Kewentenan sekolah anyar punika pina ke pemargi pengarepin pikobat PPDB. Yang menjadi permasalahan di lapangan. Anggota Komisi 4 DPRD Badung Saning ngamongin pendidikan, Nyoman Sentane ngajang becik pangrencana pemerintah Kabupaten Badung ngewangun 5 sekolah menengah pertama SMP Anyar yang makudang-kudang kecamatan Minekadi, Abian Semal, Mengui, Kuta Utara, Mewah Kuta. Melarapan antuk kuentenan sekolah Anyar Inucap, samian lulusan SD Ring Badung, kaaptiang presiden ngemolihang sekolah. Manut Sentane, Sanetaler pina ke ketua Badan Kehormatan DPRD Badung, pewangunan sekolah Wiyadin Sarana Ipun mejantan nyantan mewah majeng pemerintah Badung, nyantenang akeng nyani APBD Sanik Kaduenang Badung. Napi malih pemerintah Badung, Dahat Urati majeng widang pendidikan, salah sampun mebukti selami puniki nyantan wenten kekeniang prabeya. Apa yang menjadi permasalahan di lapangan, adanya murid yang tidak bisa tertampung di satu kelas, di satu sekolah, sekarang Bupati sudah menginstruksikan langsung sesegera mungkin membangun tambahan sekolah SMP lagi 5 unit di masing-masing kecamatan di Badung. Walaupun tidak mengatasi permasalahan 100%, ini perlahan kita akan memenuhi menjadi masalah ini tuntas 100%. Jadi apa yang menjadi keributan di tingkat orang tua murid di masing-masing desa, di masing-masing kecamatan itu sekarang sudah mulai bisa teratasi dengan adanya penambahan sekolah ini. Jadi sekolah ini saya yakini mampu menanggulangi permasalahan yang ada di lapangan. Sekadi sane ketah kauningin sistem sonalsi sane wenten, dawag puniki akeh manggihin pikobet. Akeh taler pekang saking yayah rene para sisye, utaminipun sane mekarya ring dura desa. Sangkaning punika, pemerintah Badung medue pangrencana ngewangun 5 sekolah anyar sane sampun kesang rebecik angge Dewan Ring Badung. Angga Ratana, Bali TV.